baginda meletakkan tangannya atau bajunya ke atas mukanya, mulut dan hidung sambil merendahkan atau sambil menundukkan muka dan suaranya. Riwayat Abu Daud. Berbeza dengan bersin yang disukai oleh Allah SWT, Allah tidak menyukai kepada perbuatan menguap. Sebabnya, menguap adalah isyarat pemikiran yang lalai, tumpul lagi dibuai perasaan mengantuk. Padahal seorang Muslim hendaklah sentiasa cergas, tajam lagi peka. Apabila kita menguap atau terasa hendak menguap, hendaklah kita menahannya atau jika tidak mampu menahannya, hendaklah kita menutupnya, iaitu menutup mulut ketika menguap. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu menguap, maka tutuplah mulut dengan tangannya kerana sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim.